Gimana Pak? Sehat Pak? Tuh, saya mengunjungi ke markas Sahabat Alam, teman-teman. Markas Rorompok. Iya, weh, mungkin kobra. Ya. Tuh, teman-teman. Lumayan ya, Pak. Ya. Makan. Tapi itu ngelawan. Ngelawan itu. Teman-teman, wis. Wah, sakit tuh mau makan rasaeun cuk saya ge. Turunnya. Tapi banyak apa di Sodong? Disudung banyak. Korosa. Ah, oke, maka dia. Siap, siap. Tuh, aja sakit tuh mau. Eh, apa kan? Itu abi. Cenderung gayam. Nah, jadi ini Kang Yusuf proses makan king cobra. Nah, sengaja kandangnya juga saya bikin ukuran lebar. Terus disesuaikan dengan kondisi alamnya, tuh akan ada bambu ya. Jadi tadi pun dia kalau misalnya kita nggak ngongol sembunyi. Jadi ini king cobra yang saya rescue, saya amankan, saya keep dulu di sini untuk dilihat dulu perkembangannya. Nanti setelah itu kita rilis lagi. Dan ini udah ada beberapa hari di sini. Cukup lumayan lama sih Lin, beberapa hari, berbulan-bulan malahan. Oh ini tanya Pak? King Cobra-nya, King Cobra Full Black. Emang ada berapa jenis tuh Pak? Kalau untuk King Cobra? Locality. Sebetulnya satu aja jenisnya, cuman corak yang corak ya. Tuh teman-teman. Itu terlalu kecilnya Pak ya? Iya, terlalu kecil dan udah dimakan ya Pak? Belum. Masih dikerekep. Cara sistem king cobra itu kadang-kadang dia gigit mangsanya, habis mangsanya mati baru ditelan hidup-hidup. Oh. Dan buat ulat maksudnya. Tapi kadang-kadang pas lagi hidupnya juga kalau udah kelewatan lapar dimakan. Langsung dimakan. Emang habitatnya ya Pak untuk king cobra mah di semak-semak kayak gini ya Pak. Di semak-semak. Bukan di semak-semak. Pohon bambu. Makanya ini juga sengaja saya bikin seperti di alamnya biar dia enak gitu. Karena daun bambu ini memiliki kemampuan untuk menjaga suhu. Kalau suhu panas tetap adem, kalau dingin tetap panas gitu. Ini bisa ngatur suhunya daun bambu itu kayak gitu. Oh, perlu ketahui juga, jadi kegiatan ini jangan ditiru. Karena ini berbahayanya banyak. Nah, emang beliau ini teman-teman sangat-sangat ekstrim lah. Tapi itu semua sebenarnya ya buat edukasi buat kita teman-teman. Proses makan tuh. Udah mulai ditelannya banyak. Thank you.
Ini jantan betina, Pak. Ini jantan. Jantan. Jadi ini tuh sebetulnya rantai makanan juga, Kang Yusuf. Jadi bukan hanya elang saja yang memangsa ular, karena pemangsa ular juga ada juga ular. Ya, ini salah satunya ular kanibal seperti kobra. Dan kalau rantai makanan biasanya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati sama mengurai gitu. Nah, sebetulnya ular itu bukan sama elang juga, artinya ada selain elang lah yang bisa memangsa ular. Salah satunya adalah king cobra. King cobra. Nah, teman-teman, jadi kita banyaklah mengetahuinya, Pak. Dan buat mental king cobra bisa makan berhadapan dengan manusia seperti ini tuh jarang banget. Jarang. King cobra itu masalahnya kalau misalnya dipelihara, yang paling utamanya itu adalah susah makan. Gitu. Kalau ini kita kasih langsung dimakan dan disaksikan oleh kita juga. Seperti ini dia nggak malu-malu kan? Tapi ini mentalnya mental udah keren gitu. Biasanya jarang ya, banyak. Karena hanya king cobra tertentu yang bisa seperti ini. Udah 3 ekor. Kalau sudah mau anak hiji di butik, jadi dia bisa butik satu dalam. Ini namanya si gudeng. Si gudeng. Oh, ada julukannya, Pak. Tuh teman-teman, namanya si gudeng. Beres ya? Iya, beres tuh. Wish. Kiras. Ini mah betinanya, Pak. Jantan. Oh, jantan. Kalau untuk ukuran lebih besar. Lebih gede, betina lebih kecil. Jadi itu yang membedakannya, Pak. Tuh kayak gini kan ya. Gitu. Wes. Kita makan sarapan heula lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Banyak sih, Pak, sebenarnya. Langsung responsif. Kan gini, Pak, ada kelebihan juga untuk ular king cobra mah. Waktu kan lihat di YouTube-nya, Pak. Ular terpintar kan di dunianya, Pak. Karena dia bisa membuat sarang. Terus bisa juga menjaga sarang teritorial. Jadi kalau dia udah mendekati bertelur, biasanya dia menjaga telurnya sampai mau menetas. Kalau misalnya ada hewan lain, itu bisa dimakan juga sama dia. Untuk jumlah telurnya mencapai berapa? Bisa sampai 40-an.
40? 45 paling banyak. Ush. Udang. Udang. Ush. Udang. Kira-kira ini berapa meter, Pak? 3 meteran, Pak. 3 meter. Dan coraknya hampir sama kayak King Korosnya, Pak. Ini lebih ke full black. Ini dikenalin karena dia sensitif sama gerak. Jadi kalau lihat gerakan langsung ini ya, Pak. Yang warap kita sini. Kalau rasanya hilang sini entar. Ya. Nah, mungkin kita lanjut nanya-nanya di atas namanya, Pak. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, karena beliau salah satu sahabat saya yang sama juga berkegiatan di alam. Apapun yang beliau temukan di alam nanti diinformasikan. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Yusuf Sabda Alam. Nah, mana ini ngelamun nulis P gak jadi F jadi Rifu gitu tah. Apa dia aja?